Yeah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Alhamdulillah, alhamdulillah, hirobbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi, bi isanin ila yaumidin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umazidah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas peristiwa hari ini dengan niat baik mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan langkah kita selanjutnya yang kami hormati, kami banggakan wakil presiden terpilih 2024-2029, Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Yang kami hormati, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, yang mewakili semangat rekonsiliasi ini, Bapak Sekjen DPP Partai Gerindra. Bapak Haji Ahmad Muzani beserta jajaran dari kepanitiaan. Ini sangat istimewa calon gubernurnya dari Partai Golkar, calon wakil gubernur dari Partai PKS, penyelenggara yang mensukseskannya dari Partai Gerindra. Jadi Jadi kami pengantinnya KUA-nya adalah Partai Gerindra. Yang kami hormati Presiden Partai PKS, Al Ustad Ahmad Saiku yang saya hormati, saya banggakan beserta seluruh jajaran Sekjen Partai Golkar, rumah saya yang kami sangat cintai. Mohon izin besok kami akan munas. Untuk memilih ketua umum baru, mudah-mudahan dilancarkan. Yang kami hormati Sekjen Partai PKB, Mas Hasanuddin Wahid, salam hormat ke Caimin, izin nanti menghadap. Yang saya hormati, tadi hadir Pak Sekjen Partai NasDem, Pak Hermawi Taslim, beserta jajaran Sekjen Partai Demokrat Haji Teuku Rifki Harsya juga tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu Bakar, sahabat saya Pak Edi yang sudah tunai janjinya dua kali pilkada tidak mendukung akhirnya mendukung sebagai Sekjen Partai PAN juga Sekjen Partai P3 Pak Muhammad Armawito Mafi Atur Nuhun Ibu Isyana Bagus Oka, mewakili dari pimpinan PSI, sahabat saya, guru saya, Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora, beserta jajaran. Ya. Dari Perindo tadi Pak Ahmad terima kasih uh, sudah hadir kemarin menyampaikan juga dukungan. Dan juga PLT Sekjen Partai Garuda, Pak Ihsan Johari, dan tentu yang amat saya hormati, orang tua saya, guru saya, di sebelah saya, tepuk tangan untuk Al-Ustadz Suswono. Bapak-Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya, atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati Sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami berdua akan beradaptasi terhadap sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsoliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi, datanglah rekonsoliasi. Nah di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada tiga hal yang sedang dan akan berproses, negosiasi, administrasi politik, sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik, kami akan menyampaikan gagasan-gagasan. Dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta baru dan apa itu Jakarta maju selama lima tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan saya juga secara akal sehat mengatakan semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarot, Pak Ahok, Pak Jokowi, semua punya jejak Prestasi kebaikan, jika hal itu baik, kami akan lanjutkan dan pertahankan. Jika masih kurang, kami akan sempurnakan. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut kami ini sudah takdirnya. Saya dulu sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah mengorganisasikan yang namanya COVID, pergerakan manusia, pergerakan ma uh, 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 barang jasa hanya gara-gara dibatasi oleh wilayah politik. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang DKJ Daerah Khusus Jakarta kita semua tentunya akan melahirkan sebuah kemajuan yang kita banggakan disupervisi oleh Wakil Presiden kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, Jakarta ini mengalami banyak tantangan dari sisi global. Saya ingatkan krisis iklim akan harus kita respon, Bapak-Ibu. Air laut sudah naik, banjir dari selatan juga masih mengancam, ya solusi-solusi teknis sedang dipersiapkan. Yang kedua, Tipikal kota besar, Pak Muzani, isunya adalah pekerjaan stres karena mobilitas yang tidak produktif, ya, rumah dan tempat kerja mungkin terlalu berjauhan. Polusi yang juga akan menjadi komitmen kami, baik faktor eksternal di luar wilayah Jakarta maupun faktor internal karena mobilitas. Saya betul-betul akan kerja keras, saya punya anak kecil, saya tidak mau anak-anak di Jakarta. Bahagianya hanya main di shopping mall, harusnya mereka adalah berbahagia di ruang-ruang outdoor, di ruang-ruang publik yang tentu akan kami hadirkan semaksimal mungkin di mana-mana. Dan yang terpenting juga, menurut kami, dengan satu frekuensinya gubernur Jakarta dengan presiden dan wakil presiden di pemerintah pusat yang paling diuntungkan bukan kami, yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta. Kami akan mudah berkomunikasinya, kami akan fatsun taat pada program-program pusat, sehingga saya bayangkan lima tahun ke depan, akselerasi pembangunan Jakarta akan berlipat-lipat karena satu frekuensinya, insya Allah kami dengan pemerintah pusat. Saya berpengalaman sebagai wali kota Bandung, dua setengah juta penduduk selama lima tahun. Saya berpengalaman mengurusi 50 juta warga, apalagi saat covid di provinsi terdekat Jakarta. Dan takdir Allahnya saya akan dibantu oleh wakil yang punya pengalaman mengelola manajemen pemerintah pusat, yaitu Pak Ustadz Suswono sebagai Menteri yang tentunya akan memberikan sebuah uh, kesempurnaan dalam mengambil keputusan. Saya juga Pak Ustaz Saihu sudah menunjukkan selama wali kota gubernur saya sangat harmonis dengan wakil saya karena memberikan ruang yang sangat optimal, duit tunggal bersama-sama. Ya. Jadi tadi cepatnya bersama-sama, tidak saling mendahului. Pintarnya juga bersama-sama tidak saling menggurui dan tajamnya juga sama-sama tidak saling melukai. Mas Gibran saya lapor, kenapa visinya Jakarta baru? Karena Jakarta sedang ditanya oleh warganya, sedang ditanya oleh dunia apa jadinya, apa imajinasinya Jakarta sejak ditinggal oleh Nusantara menjadi ibu kota di Kalimantan. Kita akan melakukan namanya reimajinasi bersama seluruh warga Jakarta. Akan kemana arah Jakarta pasca IKN. Itulah yang disebut dengan Jakarta Baru. Tapi karena kekompakan visi selama lima tahun ke depan, maka kami dalam hati meyakini akan ada lompatan-lompatan kemajuan, yang kita sebut Jakarta Maju, jadi imajinasi Jakarta Baru, insya Allah akan melahirkan semangat Jakarta Maju. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu rasa bangga dan hormat kami. Mohon izin uh, sedikit saya menyampaikan fondasi kepemimpinan kami. Bagi saya Bapak Ibu, kekuasaan itu hanya sementara. Itu hanya alat yang Tuhan takdirkan agar kami hoirunas anfa'hum linas. Karena manusia paling mulia itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Jika kita bermanfaat dengan ilmu, kami lakukan itu. Bermanfaat dengan harta, kami lakukan itu. Dan jika kami bisa bermanfaat melalui kekuasaan, kami akan melakukan kebermanfaatan itu karena sejatinya pemimpin definisinya adalah decision maker pengambil keputusan. Semoga kami berdua Allah lindungi dalam setiap mengambil keputusan dan kami berdua sudah meniatkan bahwa kekuasaan itu adalah ibadah bukan lainnya. Wa maholakul jinna wal insa illa liyabudu. Kami hadir, kami beribadah dengan caranya. Dan kami tahu diri insya Allah amanah karena kami akan datang sebuah awal juga kami tahu pasti kami akan berakhir. Kulillahumma malikal mulki tuti mukamang tasya wa mukamang tasya. Saya hanya berdoa, Ya Allah, berikanlah kami kekuasaan yang engkau kehendaki dengan cara baik. Dan kalaupun kami berhenti, kami berdoa mudah-mudahan kami selesai. Berhenti husnul juga dengan cara-cara yang baik. Saya tutup dengan pantun, karena tadi MC sudah menyampaikan pantun. Ke Mangga 2, Belajar wilayah Jakarta ya sekarang. Kemangga dua beli es selasih, ke pasar baru membeli baju. Kami berdua menghaturkan terima kasih. Mari hadirkan Jakarta baru untuk Jakarta yang lebih maju. Naik taksi ke pasar ikan, pergi bertiga di akhir pekan. Kontestasi pilkada harus kita menangkan setelahnya Jakarta kita maju sejahterakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Suswono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Yang saya hormati uh, Bapak Wakil Presiden terpilih, Mas Gibran Rangkang Bumi, Kakak. Bapak Presiden PKS, ini karena jabatannya presiden jadi terpaksa saya sebut bukan karena saya dari PKS. Satu-satunya presiden yang hadir di sini. Pak Presiden PKS Pak Ahmad Syekhu juga ada wakil ketua umum Gelora Pak Fahri Hamzah sahabat lama. Tetap sahabat sampai sekarang. Bapak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Musani, Pak Sekjen Golkar, Pak uh, Purnawirawan, Tutlik. Kemudian Pak Sekjen PKB, Pak Sanudin Wahid, Pak Sekjen Nasdem, Pak Hermawi uh, Taslim. Sekjen Demokrat, Pak Teguh Rifki Harsa. Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Pak Sekjen PAN, Pak uh, Edi Suparno. Sekjen P3 Muhammad Arwani Tomafi juga yang mewakili dari PSI Ibu Mbak Isana Sekjen Perindo Pak Ahmad Rofiq dan PLT Sekjen Garuda Iksan Jawari serta para pimpinan DPW, DPD jajaran partai koalisi yang saya cintai yang saya hormati yang saya banggakan dan tentu juga adalah Kang Emil selaku calon uh, gubernur DKI Jakarta. PK, maaf DKI masih BKJ daerah khusus Jakarta. Hadirin yang saya muliakan, sungguh saya tetap akan pegang wasiat dari Pak uh, Presiden tadi. Cepat tidak mendahului jadi, tidak usah khawatir, Bang Emil. Saya akan support sepenuhnya apa yang kebijakan-kebijakan Kang Emil yang akan dilakukan. Saya tidak akan mendahului. Saya tahu posisi. Saya adalah wakil, Bang Kang Emil. Jadi, uh, tentu saja akan melakukan hal yang seperti itu. Tentu, saya berterima kasih sekali kepada partai-partai pendukung yang sudah tadi berikrar. Yang sudah menandatangani deklarasi, tentu kami berdua ini akan senantiasa betul-betul akan mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena persoalan Jakarta tadi sudah diungkap oleh para sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali. Oleh karena itu, kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan. Program-program pusat yang tadi juga sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus inline, ya, kami tentu akan inline, melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Warisan yang baik tentu kami akan teruskan, bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan. Dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Cahaya Purnama, dan juga warisan dari Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan eh, beliau yang baik akan kami teruskan. Kami tentu juga mohon dukungan, dan juga dari para tokoh-tokoh yang ada di Jakarta ini baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, ya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta tentu saja perlu dukungan bersama. Oleh karena itu dengan koalisi yang luar biasa ini, ini yang sudah mencerminkan uh, satu prototipe dari Jakarta yang tentu saja miniatur Indonesia. Maka, kami berharap mudah-mudahan keberhasilan Jakarta ini nanti juga akan berimbas pada keberhasilan Indonesia secara keseluruhan. Kami tentu terbuka terhadap berbagai aspirasi dan harapan dan partisipasi dari warga Jakarta untuk pembangunan kota ini. Dan kita yakin dengan kepemimpinan Kang Emil ini. Yang sudah punya pengalaman lapangan menjadi wali kota, menjadi gubernur Jawa Barat, tentu sangat-sangat berharga. Dan saya yakin akan mudah nanti direplikasi di Jakarta ini, yang tentu menjadi harapan kita bersama. Saya kira sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan, saya terus terang saja tidak pernah mimpi. Akan dicalonkan jadi wakil gubernur. Bahkan saya mendorong betul kalau bisa Presiden PKS Pasco yang mendampingi Pak Kang Emil. Ternyata memang nasibnya tadi bahwa takdir ada di tangan Allah tentu saja. Ya kami siap menerima amanah ini dengan sebaik-baiknya jika sekali lagi rakyat Jakarta memilih kami untuk menjadikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Akhirnya sebagai penutup saya ingin berpantun juga ini. Tadi Kang Emil sudah berpantun, saya enggak enak juga kalau enggak berpantun ini. Tadi jangan cakep dulu dong. Penyanyi mungil mainkan piano. Anggun berkacamata makin memikat. Ridwan Kamil bersama Suswono wujudkan Jakarta makin bermartabat. Satu lagi ya. Dari Diponegoro ke Setiabudi. Singgah di toko membeli baju. RK Suswono siap mengabdi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Billahitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, tentunya dengan deklarasi ini kami akan terus mendukung pasangan Ridwan.